Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di YouTube nanti ya. Insyaallah. Kursi aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dan iman dan iman hingga kita dapat hadir sholat jamaah di Masjid Nurul Jannah. Selawat kami salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selalu dan banyaknya kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan harapan kita dijawab, akhir kita mendapat sepahan dari beliau. Kemudian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Al-Mukarram Buya kita Bapak Dr. Haji Muhammad Hakim dan seluruh jemaah yang berkesempatan hadir dan yang bisa terus melanjutkan itikafnya untuk mendengarkan kuliah subuh kita bersama Buya kita. Alhamdulillah sudah berapa minggu yang lalu kita tidak melaksanakan kuliah subuh. Pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan pengajian dari beliau. Kepada Bapak Dr. Haji Al-Rakib, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alam semesta ini itu ciptaan Allah.
walaupun dipelajari dikaji banyak oleh Isaac Newton tentang hukum gravitasi, tapi tetap yang dipelajari oleh Newton itu adalah sunnatullah. Nah, itu yang selama ini tidak disebutkan oleh guru-guru di sekolah, sehingga anak-anak kita dikhawatirkan jadi sekuler, hanya mengejar dunia, tidak tahu siapa yang menciptakan dunia. Jadi dia tidak kenal dengan Allah. Kalaulah anak-anak kita di sekolah hari ini tidak kenal dengan Allah, akan lahirlah pemimpin 20 tahun yang akan datang, pemimpin yang melawan kepada Allah. Kenapa dia melawan? Karena dia tidak kenal. Nah, minggu berikutnya masih 3 minggu ya. Minggu berikutnya saya terpaksa menginap di Hotel Pangeran di sini. Itu dalam rangka seminar ya. Seminar tentang bagaimana tentang naik pangkat guru-guru dan pemindahan guru SMA ke provinsi. Selama ini di bawah kota, pemerintahan kota. Sekarang menjadi tahun 2017 dipersiapkan di bawah pemerintahan provinsi. Dapat uang tunjangan kemahalan tunjangannya. Nah, itulah pekerjaan saya sehari-hari. Khutbah Jumat saya terpaksa digantikan. Saya telepon ini, mohon digantikan Pak yang merakit, digantikan NIM nomor induk Mubalik 430. Sekarang berada di Jogja, di Batam, sedang menginap di Hotel Pangeran. Nah, itu kalau digantikan, karena tidak bisa digantikan orang lain. Nah, itulah apa yang dilakukan. Nah, sekarang kita berada di dalam bulan, masih bulan Rajab, masih bulan 7 Rajab ya, atau berapa Rajab? Nah, mau masuk bulan puasa lagi. Bapak dan teman-teman, itu intinya adalah tentang menjemput perintah sholat atau sembahyang kalau dulu dipelajari di SD ya. Anak-anak diajarkan nyanyi bagaimana mencintai sholat. Mari sembahyang, mari sembahyang, lima waktunya malam dan siang, kita tercatat berhati. Kalau Tuhan hendak menjadi
Indonesia itu di mana? Di Palestina. Nah, umur 20 tahun Nabi Muhammad sudah mandiri. Dari kecil dia sudah mandiri, umur 20 tahun lebih mandiri lagi, dan umur 25 tahun siap untuk berkeluarga. Jadi sunnah Nabi itu berkeluarga umur 25 tahun. Tapi juga tentang perkembangan Islam dakwah di Eropa dan Amerika. Mereka sekarang
jurusan saya namanya ehlalusaksiyah, bidang hukum keluarga. Jadi masalah untuk anak, hubungan dengan orang tua, masalah perceraian, bina rumah tangga, dan kaharulunan harta warisan, itu kajian saya. Saya dapat laporan itu tahun 2015 di wisuda. Lihat ya Pak ya.